Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Dan ini untuk pemberian pakan di pagi hari di kandang catur unggas ya. Dan tadi saya sudah ambilin untuk telur umbaran di sebelah sana juga. Terus di sebelah sana itu untuk angsanya udah mulai nelur, karena satu hari nelur satu hari enggak gitu ya untuk jadwalnya. Dan ini jadwal untuk nelur yang kedua, yang satu induk tapi yang satunya belum. Yang tadi baru satu induk, berarti ada tiga butir. Saya sendirikan karena untuk tempatnya sendiri itu gantian sama entok, nanti takutnya malah pecah ya. Oke, kita akan bahas tentang pertanyaan dari teman kita ya. Pertanyaannya sebagai berikut. Untuk nutrisi pakan atau ransum yang diberikan ke entok itu adalah singkong ya, singkong atau ketela sama kulit kecambah kacang hijau. Ya. Di sini akan saya jelaskan untuk kecambah ya atau kulit kacang hijau itu kandungannya apa saja. Apakah bagus diberikan ke entok? Ya. Di sini akan saya perjelaskan sesuai dengan patokan atau nutrisi yang terkandung di dalamnya, proteinnya ya. Yang terpenting adalah proteinnya itu sekitar berapa persen gitu. Dan sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Nah, ini yang mau nelur nih teman-teman, ada dua ekor. Tempat nelurnya satu ya, jadi setiap kali ada angsa atau entok saya ambilin. Nanti saya kondisikan setelah selesai ya. Setelah selesai nelur atau masa ngeram, nanti kita akan setting untuk tempat ngeramnya, mungkin di sini atau nanti kita titipkan sistemnya kayak yang sudah-sudah ya. Jadi kita titipkan ke kandang sekat. Tergantung di kandang sekatnya, karena di kandang sekat udah mulai full teman-teman. Untuk telur silangan-silangan yang ada di sini, saya tempatkan di kandang sekat ya. Oke, kita akan bahas untuk kandungan dari kulit kacang hijau atau kecambah ya. Dan untuk pembesaran breeding ini cukup bagus untuk jengkelnya, nanti akan saya pilih, saya sortir-sortir ya, supaya nanti bisa ketahuan fix berapa yang jantan, berapa yang betina, seperti itu. Untuk yang anakan juga kemarin, jadi nanti kita bisa mengira-ngira untuk selisihnya, karena untuk persentase selisihnya yang bagus itu 1:5 itu sudah cukup bagus, 1 jantan 5 betina atau 1 jantan 7 betina. Oke, kita lihat dulu untuk kandungan dari kulit kecambah kacang hijau. Di sini berdasarkan uji lab ya, itu kandungannya untuk protein cukup bagus ya, sedang, tidak terlalu tinggi, tidak kurang juga, 13%, antara 13% sampai 14% ya. Nah, di situ potensi yang cukup bagus. Mungkin di tempat teman-teman ada produksi rumahan, produksi kecambah ya. Biasanya untuk dijual kecambahnya itu nanti untuk hijau, apa, kelupasan kulitnya atau yang hijau itu biasanya diambil, dibuang itu. Itu bisa dimanfaatkan untuk pakan tambahan untuk entok teman-teman. Ya, lumayan ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Dan untuk kulit kacang hijau itu sangat bagus untuk indukan ya. Apalagi plus dengan kacang hijaunya, itu sangat bagus diberikan ke entok teman-teman, terutama untuk indukan, karena ada kandungan kalsium juga, protein di situ teman-teman, jadi cukup bagus diberikan ke indukan supaya apa, lancar nelor. Dan
dari teman-teman itu saya pantau memang banyak yang menggunakan limbah ini ya, menggunakan limbah dari kulit kacang hijau. Nah ini mau nelur nih teman-teman. Nah ini gantian kayak gini. Ini juga mau ini ya, mau nelur yang ini nih. Kendalanya seperti ini teman-teman. Jadi untuk angsa memang harus disendirikan sebenarnya. Nih. Padahal anakannya belum 1 bulan nih udah nelur lagi nih teman-teman. Nah, berebut tempat nih teman-teman. Ini apa masih? Ini udah nelur atau belum? Belum ya, belum nelur. Biarin aja. Jadi kemarin tuh sampai telurnya tuh mau keinjek teman-teman karena terkena lumpur dari sisa air minum ini ya, dekat air minum itu terkena lumpur ya. Jadi nelornya sembarangan. Oke, kita balik bahas lagi ya. Plus untuk singkong ya, atau ampas singkong. Itu juga bagus ya untuk ampas singkong. Apalagi difermentasi itu juga cukup bagus. Untuk fresh juga bagus, sangat bagus. Dan alangkah baiknya mungkin ada tambahan dedak ya, karena dedak pakan pokok. Kalau untuk singkong itu biasanya kalau masih banyak untuk kandungan airnya tuh lembek teman-teman, itu bisa dikondisikan diberi dedak biar lebih mawur gitu ya, nggak terlalu lembek untuk adonannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Jadi sangat bagus diberikan ke entok, terutama untuk indukan ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur vertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Facebook Catur Unggas. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.